나타나준 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mam, halo semuanya. Seperti biasa aku mau share kegiatan aku. Dan kali ini aku mau food prep, tapi aku belanjanya nggak banyak karena di freezer masih ada stok untuk protein hewani. Jadi aku belinya hanya sayuran aja. Dan ini aku belanjanya cuman beli apa sih namanya? Pakcoy apa pokcoy ya? Pokoknya itulah. Terus aku juga beli kentang, aku juga beli nugget. Pokoknya tadi total semuanya itu cuma 52.000 aja sama nugget ya. Untuk nuggetnya itu harganya 17.000. Itu untuk labu siamnya cuma 3.000 dan untuk timunnya 2.000. Nah ini untuk tomatnya 2.000 juga. Dan aku juga beli wortel, ini wortelnya kayaknya lagi mahal, satunya 1.000. Dan aku juga beli cabai hijau ini, semuanya itu 4.000. Untuk sayurannya itu kotor-kotor banget, mah mungkin karena musim hujan, jadi kotor sama basah gitu. Jadi untuk cabai pun itu basah, tapi cabainya bagus. Nah ini kayak daun bawang sama seledri pun kotor banget, jadi terpaksa nanti harus aku cuci dulu baru aku simpan ke wadah. Dan untuk harga sayuran itu masih mahal-mahal banget ya mam. Apalagi untuk harga cabai dia masih bertengger di harga 100.000 kalau di daerah aku. Dan itu juga aku beli bumbu rempah dan daun jeruknya dikasih karena aku pengen bikin sop. Tapi iganya tuh gak ada tadi di tukang sayur, jadi aku pesen aja. Nah segini aja mam untuk belanja sayuran aku, tadi tuh habis 52.000. Oke, sekarang aku akan beresin untuk sayurannya ke dalam wadah, dan ini aku kasih alas untuk wadahnya pakai kertas gitu ya mam. Aku gak pakai tisu, jadi biar gak boros aja, jadi aku pakai kertas bekas. Dan ini untuk timunnya aku satuin aja biar menghemat tempat. Nah ini mam kayak timunnya pun basah sama agak kotor sedikit gitu. Dan ada juga yang tanya kenapa mam jarang banget upload video food prep. Karena aku tuh memang jarang untuk food prep, paling sebulan itu kadang cuma sekali. Karena kalau lagi males aku belanjanya per 2 hari sekali, jadi kadang aku buat videonya, kadang enggak, kebanyakan sih enggak. Jadinya mohon maaf, aku enggak konsisten seperti teman-teman yang lain untuk upload video food prep. Karena di perumahan aku itu tukang sayuran banyak dan deket, dan ada juga yang online. Jadi kadang aku juga beli yang deket rumah atau online. Sebenarnya enakan food prep sih, tapi aku males. Jadi ya udahlah, jarang-jarang untuk food prepnya. Dan ini tuh cabe, nah yang bulat-bulat itu tuh cabe gendut mam, kalau orang Sunda bilangnya. Dan dia tuh udah jadi merah saking udah lamanya aku simpan. Dan ini untuk cabe hijaunya aku elap karena dia tuh basah banget, tapi nggak aku cuci. Dan untuk penyimpanannya, alhamdulillah semenjak aku nggak tutup untuk wadahnya, jadi aku biarin terbuka gitu aja di dalam kulkas, dia tuh jarang banget busuk mam, jadi dia tuh tetap awet, nggak lembab mungkin ya, jadi dia nggak cepet busuk. Oke, itu untuk kolnya itu sisa gak tau kapan, kayaknya minggu kemarin deh. Dan itu aku labu siamnya aku satuin aja untuk menghemat tempat ya mam. Oke mam, ini untuk nuggetnya aku tuang aja ke wadah biar rapih aja nanti pas di freezernya. Dan untuk daun bawangnya ini aku cuci aja karena dia tuh super kotor dan basah juga sih, jadi bingung. Jadi lebih baik ya udah aku cuciin terus aku keringin gitu. Nah itu aku ikat pakai karet terus aku gantung biar daun bawangnya itu kering, jadi nggak usah dikeringin pakai tisu, udah cukup digantung aja. Dan untuk kentangnya pun aku cuci ya mam seperti biasa.
Oke, sekarang mau aku beresin. Nah, ini kulkasnya super berantakan banget. Dan di freezer itu aku masih ada stok dada ayam dan juga masih ada cumi asin dan juga masih ada stok bakso sama sosis. Nah, aku juga kan lagi pesen iga 1 kilo, jadi nanti untuk videonya aku share juga setelah ini. Dan ya, aku juga masih punya stok udang, ini satu wadah kecil lagi. Belum aku masak, jadi aku nggak beli protein hewani banyak karena memang masih banyak, jadi mau aku habisin dulu baru aku belanja lagi. Oke, sekarang aku mau beresin untuk bagian chillernya. Dan di chiller itu ada kue Yamam, kue Roma. Kenapa aku simpan di kulkas? Karena gak tahu kenapa rumah aku tuh banyak semut. Jadi kalau misalnya ditaruh di luar kelamaan, nanti tuh disemutin gitu, Mam. Dan tahu-taunya si semutnya itu udah ada di dalam gitu. Nah, itu ada jagung yang aku beli di pasar online dan aku juga masih punya stok lemon gitu, Mam. Oke, alhamdulillah ini udah selesai dan udah lumayan rapi. Beda dengan yang tadi ya, Mam, super berantakan banget. Nah, itu kentangnya aku simpan di situ dan untuk daun bawangnya aku gantung gitu aja. Oke, ini aku terusin videonya ya, Mam. Ini tuh sebenarnya besoknya lagi. Jadi aku satuin aja untuk videonya. Ini aku beli iga 1 kilonya murah banget, cuman 40.000 gitu. Dan aku juga beli pir setengah kilonya 11.000. Pirnya pir madu dan aku juga beli petai gitu, Mam. Dan untuk tulang iganya aku bagi 2 aja ya, Mam, per setengah kilo gitu untuk satu wadahnya. Karena kebanyakan kalau misalnya 1 kilo itu untuk dimasak. Nah, ini aku beli pir sama petai. Ini pirnya manis banget. Dan untuk serainya aku dikasih gitu sama si Amang sayurnya. Oke, nanti aku masukin ke freezer. Nah, ini udah aku masukin. Dan aku lanjut mau melakukan aktivitas yang lain. Pokoknya ikutin terus ya, Mam. Oke, sekarang aku mau masak nasi dan galonnya habis. Jadi aku mau tuang dulu. Aku udah biasa sih, Mam, tuang-tuang galon atau pasang gas gitu. Karena aku orangnya mandiri gitu ya, Mam. Jadi ada cowok nggak ada cowok aku masih bisa. Dan aku tipe orang kalau misalnya aku masih, selama aku masih bisa, aku pasti lakuin sendiri gitu, Mam. Tapi beda lagi kalau misalnya lagi ada Pak Suami di rumah, aku pasti minta tolong Pak Suami. Dan sekarang aku lanjut mau masak daun singkong. Untuk daun singkongnya aku beli di tukang sayur yang lewat depan rumah. Dan aku dikasih resepnya sama kakak aku, katanya bikin sayur daun singkong pakai udang rebon itu enak banget. Jadi aku mau coba. Nah, ini aku siangin untuk bumbunya pakai bawang merah, bawang putih sama jahe. Nanti juga pakai ketumbar sama kunyit bubuk. Dan untuk daun singkongnya aku rebus. Dan supaya cepet juga aku rebusnya pakai baking soda gitu, Mam. Soda kue. Nah, ini aku pakainya 1 sendok teh aja. Nah, kalau pakai soda kue gini tuh dia cepet mateng gitu, Mam. Nggak nyampe 15 menit ya udah matang. Oke, ini untuk udang rebonnya aku beli 2.000 dan aku mau cuci karena dia tuh kan asin banget, jadi aku cuci aja supaya dia nggak terlalu asin. Nah, ini semua bumbu aku blender, aku juga pakai kemiri. Dan untuk santannya nanti aku pakai yang instan aja. Nah, ini untuk rebonnya aku blender bareng sama bumbu.
Oh ya, Mam, daun singkong yang udah direbus tadi pakai soda kue. Kalau aku biasanya aku cuci lagi pakai air bersih, baru aku iris-iris. Oke, Mam, sekarang mau aku tumis untuk bumbu yang aku blender, dan itu daun singkongnya sudah aku potong-potong dan aku kasih daun salam sama bubuk kunyit. Oke, ini bumbunya udah kering dan sekarang aku masukin untuk airnya, lalu aku masukin juga untuk daun singkongnya. Dan seperti biasa, aku kalau masak pakai santan itu santannya nanti belakangan ya, Mam, biar nggak terlalu lama untuk masaknya. Dan ini juga nggak terlalu lama masaknya karena si daun singkongnya udah mateng kan. Oke, ini udah mateng, jadi aku baru masukin untuk santan karanya. Dan ini tuh asli enak banget, Mam, sedep. Mungkin karena ada udang rebonnya, jadi dia tuh lebih sedep aja, enak banget. Oke, alhamdulillah ini udah mateng untuk daun singkongnya. Dan sampai di sini dulu video dari aku. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum.